Halo football lovers, kembali lagi dalam Michael Sanger Channel dengan berita seputar Liga Champions. Barcelona kontra PSG. Rekor buruk Keylor Navas, kalah 4-0 dan 7-0 melawan Blaugrana. Dilansir dari Bolanet, penjaga gawang PSG, Keylor Navas punya catatan minor ketika harus berjumpa Barcelona. Sebab ia punya dua kekalahan terburuk dalam karirnya di level klub yang terjadi saat bersua Barcelona. PSG akan menjalani lawatan ke Camp Nou pada hari Rabu tanggal 15/2/2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim akan saling berjumpa pada laga leg pertama babak 16 besar di Liga Champions 2020-2021. PSG bakal kehilangan Neymar dan Angel Di Maria pada duel ini. Tentu saja hal ini merupakan kondisi yang sangat merugikan bagi Les Parisiens. Apalagi Barcelona kini berada dalam performa yang cukup bagus. Akhir pekan lalu, Barcelona menang 5-1 atas Deportivo Alaves. Ketajaman lini depan Barcelona akan menjadi momok bagi barisan belakang PSG, khususnya bagi sang penjaga gawang, yakni Keylor Navas. Tercatat, Keylor Navas memiliki rekor dua kekalahan terburuk. Di level klub, dua kekalahan paling buruk Navas terjadi saat menghadapi Barcelona. Momen itu terjadi di Madrid dan Levante. Navas dan Levante pernah kalah 7-0 dari Barcelona. Momen itu terjadi pada Agustus 2013 pada laga La Liga. Saat itu, Lionel Messi menyumbang 2 gol. Kekalahan terburuk kedua dari Navas yaitu terjadi pada saat berhadapan dengan Barcelona. Kali ini, dia sudah bermain di Real Madrid. Pada musim 2015-2016, Madrid kalah 4-0 dari Barcelona dan Navas berada di bawah mistar. Keylor Navas telah menjalani 12 laga melawan Barcelona, dua kali dengan status sebagai pemain Levante dan 10 kali dengan jersey Real Madrid. Hasilnya parah, buruk. Keylor Navas hanya menang pada 3 laga, kalah 5 kali, dan imbang 4 kali. Navas harus melihat gawangnya. Lionel Messi akan menjadi sosok yang patut ditakuti oleh Keylor Navas. Sebab dari 12 kali perjumpaan melawan La Pulga, Navas telah melihat 7 kali gawangnya di bobol Messi. Sumber Marca. Demikian berita seputar Liga Champions kali ini. Terima kasih sudah mengklik dan terima kasih sudah menonton. Jika Anda senang dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa pula tekan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda akan diberitahukan video-video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa, salam olahraga.